Penikmat kuliner Malang Raya, berjumpa lagi dengan tim kuliner kita hari ini. Di hari ini, tim kuliner Malang Raya akan bertandang ke salah satu warung makan yang tidak jauh dari pusat keramaian di Kota Malang. Ini dia warung makan yang akan kita kunjungi dan kita rekomendasikan kepada Anda di rumah. Warung makan Sido Mampir. Warung makan Sido Mampir ini adalah sebuah tempat makan yang sederhana, seperti warung-warung biasa pada umumnya. Walaupun sederhana, namun warung ini selalu ramai pengunjung, apalagi pada saat jam-jam makan. Warung makan ini berdiri sekitar tahun 1980 dengan pemilik warung yakni Bapak Samuin dan Ibu Sutiani. Mereka berdualah yang mengelola warung sejak tahun 80-an hingga sekarang sampai tak pernah sepi pengunjung. Tak hanya para penikmat kuliner yang datang ke warung makan Sido Mampir. Para jasa pesan antar makanan melalui aplikasi juga ikut mengantri lho pemirsa. Buka mulai subuh hingga 4 sore. Lokasi warung makan Sido Mampir bisa Anda temui karena letaknya sangat strategis. Kurang lebih 50 meter dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan SMA Negeri 5 Malang. Tepatnya di pojok perempatan Jalan Nusa Kambangan, nomor 21, Blok G2, G3, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Warung ini dibuka itu mulai kapan, Pak? Antaranya tahun 79-80. Gitu. Sudah berapa tahun berarti, Pak? Antaranya hampir 40-30 tahun lebih. Ya. Mulai tahun 80-an ya. Itu sudah membuka warung seperti ini? Sudah ya. Bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 3:30 pagi sampai jam 4 sore. Warung ini terlihat ramai dan tak pernah sepi, karena di warung ini terdapat sajian rawon dan kari ayam kampung yang spesial. Menu rawon dan kari ayam kampung yang diminati pembeli karena resep masakan yang dipergunakan dari dulu hingga sekarang tak pernah berubah. Apalagi tampilan kuah rawon daging di sini yang berwarna hitam gelap, membuat kekhasan menu ini tidak lazim ditemui di masakan-masakan lainnya. Ditambah dengan kisaran harga mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp20.000. Saya baru lewat, kok kelihatannya tulisannya itu kok menjolok sekali. Saya mesti mau makan nasi campur. Saya lihat apa campur, apa campur ya. Rawon kan juga. Nah, itu bisa dua kali nanti. Iya, rawonnya saya makan enak. Tapi lihat lainnya mungkin juga enak. Ya, rempahnya itu enak. Selain rawon dan kari ayam kampung, warung ini juga mempunyai menu lain yang tak kalah enaknya, seperti ayam bakar, sate komo, nasi rawon, nasi pecel, nasi lodeh, tongkol pedas, kari ayam kampung, soto ayam, dan soto daging. Warung makan Sido Mampir memang perlu dicoba, sebab selain tidak terlalu mahal, namun enak rasanya. Jadi inilah salah satu keistimewaannya, harganya pas dengan rasa enaknya. Menu-menu yang ada di warung Sido Mampir juga bisa Anda pesan melalui Shopee Food, Grab Food, dan GoFood. Thank you.
Dari Kota Malang, Sugeng Wihono, Malang TV.